ngapain bikin aplikasi kayak gini, ini udah banyak gitu. Dan waktu itu ada aplikasi juga yang muncul tapi nggak jalan. Sudah terbuka. Coba sini. Coba begini. Coba. Begini. Begini keren. Begini bisa. Begini bisa. Terserah Bapak Moro, mau yang mana? Mau yang begini atau yang begini? Terserah. Gini aja, atasin aja, Pak Moro. Atas aja. Nah, sip. Saya bertemu kawan lama ini. Aduh, Mas Gibran Iksan. Badan Pol. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Badan Pol. Aduh. Halo Mas Budi. Ketemu juga. Oke. Aduh. Adan dari kemarin sudah tunggu dia sepulang dari sini. Yo. Silakan oleh Bapak Ibu ini, silakan ini ada Bang Eko nih, komandan ini. Ada Bang Datuk ini. Halo, Bang Datuk. Mari kumpul. Halo. Udah kangen ya sama Datuk? Iya, aduh. Komandan Rian ini. Komandan Rian ini. Aduh, Bang Rian. Beda. Thank you.
alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini di gedung lantai 29 di Alila. Ya, puji syukur, alhamdulillah ya Mas Revi ya sudah ya mengundang kami, ya, mengundang rekan-rekan semuanya, keluarga besar Pos Tinggi Nambut, Pos Tilu, Satgas Mandala 1. Ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih, selamat datang untuk anak-anak kita ya, anak-anak Malio. Angkat tangan anak-anak Malio. Ya. Ya. Oke. Baik, saya ucapkan lagi selamat datang kepada Panti Asuhan, ya Panti Asuhan Tafis yang sudah hadir malam hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Jadi acara malam ini merupakan acara silaturahmi, ya silaturahmi. Ya, silaturahmi yang kita hampir 1 tahun namanya. Sekarang kita dipertemukan lagi di acara malam ini. Ya, tak lupa kita ucapkan terima kasih juga untuk Mr. E, ya. Mr. E yang sudah membuat ya acara seluar biasa ini, alhamdulillah ya, mendatangkan artis kita Panglima Perang dari Tinggi Nambut. Ya, tepuk tangan semuanya. Kalau penyakit. Nah, ini di samping saya ini adalah Panglima Perang ya, suku Dani, berasal dari distrik Tinggi Nambut. Ya. Karena berkat beliau lah ya, jadi kampung Tinggi Nambut ini sekarang aman, damai, tidak ada perang-perang lagi. Iya, kamu ada. Jadi silakan nanti rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya yang sudah datang, nikmati acara malam ini ya. Yang mau nyanyi, menyumbangkan lagu silakan. Kita di sini have fun acaranya ya. Acara santai, saling temu kangen, mau foto-foto bersama adik-adik kita, mau Panglima Perang. Jadi seluruh Indonesia ini sekarang sudah tahu Bapak Muro ini sudah terkenal. Dulunya di daerah distrik Tinggi Nambut yang kecil ya, kota kecil di sana mungkin orang-orang belum tahu. Sekarang seluruh Indonesia, masyarakat semuanya sudah tahu semuanya. Di sini juga saya ucapkan terima kasih Mas Ivan. Assalamualaikum. Ya, Mas Ivan sudah datang dari Jawa menjemput sampai ke Puncak Jaya sana. Luar biasa Mas Ivan. Salam hormat Pak. Mendatangkan Bapak Muru, mengantar Bapak Muru sampai di Solo. Ya. Jadi acara ini merupakan acara kita, untuk kita, silakan yang mau berpartisipasi ya, saling temukan silakan. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih semuanya, keluarga besar Pos Malio Tinggi Nambut, Ilu, adik-adik kita, kemudian dari Panti Asuhan Tafis. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih itu tadi ya tampilannya dan tentunya selamat berkumpul semuanya di Agro.
Ya, siap. Siap. Ya, bersama Bang Datuk nih kita. Aduh. Udah lama nih. Jalan berapa? 8 bulan ya? 6 bulan. 6-7 lah. 6 bulan nih baru jumpa lagi sama Bang Impanka. Mau ajak Bapak Moru jalan-jalan. Kita keluar aja ya. Ya, Bapak. Nih, nomor. Saya mau beli baju, celana sekitar 5 stel. Disuruh Mr. E. Katanya bajunya, celananya nggak pernah ganti. Akhirnya disuruh belanja. Ditemenin Bapak Moro. Terima kasih, Mr. E. Saya berangkat belanja nih. Ditemenin Bapak Moro tuh. Katanya celananya itu-itu aja. Sempaknya nggak pernah ganti. Aduh. Kasus. Naik beca sama Bapak Moro. Sampai jumpa. Ya, beca. Oh ya. Mana? Ke mall. Mall. Ayo. Ya. Naik beca sama Bapak Moro. Ayo. Bapak Moro naik. Ayo, naik. Naik. Ayo. Nah, di sana kan dia ada beca. Kali-kali naik beca. Ayo. Dulu. Sampai ya, sampai Bapak Moro, kita sampai di Solo Square. Sama Bapak Moro kita beli pakaian buat saya. Anggur koko. Toko asli mana itu? Asli Malang tapi adanya di Papua. Oh, asli Malang. Iya. Anggur. Beli di sini nggak bisa. Anggur kuku. Iya. Ini rokok terkenal di sana nih. Sebungkusnya berapa itu kalau ini? Kalau di Jayapura, di Papua lah, 10.000. Bapak Moro kalau nggak ngerokok ini nggak mau. Harus merek ini. Udah kebiasaan. Sama kebiasaan. Iya. Udah kayak ketanjung gitu. Iya, betul. Aslinya Mas di mana? Purbalingga. Purba. Purbalingga. Iya. Napak. Napak. Hmm.
Ini aja kirim dari Papua ini. Dikirim? Iya. Paket ya? Paket. Bisa ya. Yo, kita jalan-jalan. Iya. Oke. Siap, bos. Jalan-jalan dulu, Mas. Iya. Sama Bapak Muru. Oh gitu. Harus jalan-jalan. Iya betul. Eh. Punya mama yang telepon mama yang dira. Iya. Istrinya Teteh. Ah, dan punya mama lagi. Di mana ya rumahnya, di mana? Rumah di Lumpur yang pakan rumah di Lumpur ya. Ini aku tahu. Tapi di tinggi nambut. Yang atas atau bawah? Ah, di bawah ya. Yang di rumah kan nyai mobil itu. Oh, yang saya naik mobil. Oh, di situ. Ada di rumah itu. Rp131.000
kalau di sana cuma dapat 4 yang mama. Iya. Sana. Melani, anak-anak, makan dulu. Makan dulu, makan. Mainnya nanti sore aja, panas. Panas, kalau siang. Makan dulu. Kapin, makan. Ini. Ambil. Belangi. Satu bungkus dua orang dong. Tiga, satu. Nah. Mana Daniel? Ya. Daniel ini, Yudi. Oh makan. Selamat siang. Salim bro. Siang. Delila pulang sekolah nih. Tiga orang. Kalau lima ke sekolah. Saya sini nanti. Bukan sini nih. Murid bilang lagi. Mari dulu. Mandi dulu dong. Kita belajar ini. Sentimeter. Mandi baru. Sentimeter koma. Mandi. Ya Mima pulang sekolah. Semuanya. Siang, pinter. Delila pulang sekolah nih Delila. Siang. Toki, tidak ada dalam kuda cepat.